If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures of the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends! Hai guys, kembali lagi bersama gue Browen. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, di video kali ini kita mau berburu bukan monster ya, kebiasaan gue. Kita mau berburu tiger shark guys. Tiger shark kayaknya baru gue bikin guys videonya minggu lalu kayaknya. Tapi untuk bulan November gue belum nangkap sama sekali guys. Dan di video kali ini kita coba tangkap guys ya, dan gua hanya akan menggunakan carbon rod dan kita tidak memakai temporary lock, jadi gua hanya akan berbekal standar bait guys ya. Dan kita akan menangkap ikan ini di Australia. Alright, mudah-mudahan dapat cepet lah. Let's go to Australia guys, come on. Untuk menangkap ikan ini kalian harus ke spotnya. Setahu gua spotnya ada dua guys ya. Yang pertama itu di atas. Kita ke atas saja. Ini ada Bang Holy Moly. Kita ke atas sampai bertemu dengan ini guys. Bang apa? Bang Kai Hiu. Tengkorak hiu ini guys ya. Dan gua belum punya guys untuk lurnya, gua belum punya ya untuk tiger shark. Dan mudah-mudahan nanti dapet. Kita langsung saja lempar standar baitnya di spot ini mencari tiger shark. Kalau ada bayangan ikannya besar itu udah pastilah itu tiger shark kalau di sini guys ya. Ini bayangannya kecil. Kita skip aja. Coba kita di sini. Nah, kita lempar ke situ sampai ada bayangan ikan besar. Nah, ini dia guys. Kanan. Kalau bayangannya besar, terus dia ada reeling fight-nya, biasanya pasti itu tiger shark kalau di sini. Oke. Aduh, song lagi guys. Beda yang makan ini. Bukan. Rock flag tail. Kita coba 5 bait saja di sini guys ya. Jadi kebanyakan habis baitnya, enggak dapat-dapat di sini. Nah, mungkin ini dia guys. Right, 5 kali tebakan gua. Nah, 3 kali doang ternyata ini. Bukan guys dia. Di video sebelumnya gua mencari swordfish itu padahal gua ketemu guys dan mental ya ternyata anjing, gua nggak sengaja itu. Nah, bisa ini guys. Oke. 5 kali. 3, bukan dong. Susah juga. Black Saddle Coral Grouper. Coba gua lempar ke kanan. Tuh kan kalau lempar ke kanan bayangannya kecil guys. Gak mungkin ini tiger sharknya. Part. 4 kali dia nyundulnya. Coba kita lempar ke atas. Buset dah, beneran ini kecil-kecil semua bayangannya. Finger mark. Agak susah guys kalau nyarinya di sini ya. Udah bener kalau kita nyarinya di spot yang agak bawah itu, yang nempel sama garis pinggir.
Oke, kita habiskan 10 aja di spot ini. Oke, bukan juga, ini kecil guys bayangannya. Oke. Oke, yang terakhir lah gue pakai standar baitnya. Kecil lagi, kan dong. Ini mata gue ngantuk. Dapat ikan semua nih guys. Oke, kita balik dulu, kita jual ya. Biar nggak rugi-rugi amat kita. Gue mau beli standar baitnya lagi. Sambil kita kosongin bagnya. Langsung lari jual ikan. Right. Harganya murah-murah, guys. A7. Gak worth it kali. Ini masih kan standar bait gua habis. Nggak untung nih guys, nggak untung ini guys. Ngabisinnya 600 masuk 200 ini. Right, nggak apa-apa. Kita berjuang mencari tiger shark. Kita coba spot yang tadi mungkin ya, lagi sekali 10 bait. Bisa nggak dapet tiger sharknya guys? Agak ke atas sini. Come on. Gak susah sih. Kamu keluar ini guys. Anjing, gua dikerjain ini. Yang terakhir lah baitnya. Kan kecil lagi nih guys. Gua turun kali ya. Oke, bait terakhir. Terakhir mulu dari tadi. Oke, ada kemungkinan ini guys. 5 kali. 2 kali doang. Susah guys nyarinya di sini guys. Dulu gua pernah dapet di sini ya. Pertama kali gua dapet tiger shark itu di spot ini guys. Kita ke spot berikutnya aja lah ya. Gua rasakan lebih gampang nemunya di spot yang lagi satu ini guys. Nah, ada orang di sini, Artemis. Kita mejeng di pinggir. Right. Something is biting. Hey, ini lain guys. Wait, banyak kali guys. Good Oriodori atau Shortfin Mako Shark ini. Gue pakai tangan kanan lah biar nanti ketemu sama Tiger Shark nggak kaget lagi gue kayak di video sebelumnya. Oke, Shortfin Mako Shark yang naik. Kecil lagi guys.
Bisa nggak ketemu ini? Hei, gua maunya lempar bait tadi. Ah, kecil lagi, guys. Males gua nangkep ikan kecil. Pengen langsung ketemu dengan... Hei, ini dia. Besar ini, guys. Ada kemungkinan ini, tapi kayaknya kurang besar juga deh. 5 kali? 4 kali. Ah, ikan kaman. Taylor. Oke. Ikan cilik nih, guys. Oke. Agak gede sih. 5 kali lah. 3. Ah, bukan. Golden Travelly. Emang susah nih, guys, kalau dicari, guys. Ikan kecil itu. Oke nih, guys, besar, guys, bayangannya, guys. Alright, galak ini. Nah, ini, guys, ini, guys. Bener kan? Salah gua ngerilnya nih. Fokus dulu nih, guys. Oh, hampir. Ah. Dapat, guys. Hampir kertas, hampir keles, hampir lepas. Aduh, bahasa Bali gua keluar, guys. Hampir lepas, guys. Gua dapet bintang 2. Baru dapet 5 gua, guys, selama ini. Dan disinilah gua bisa menemukan Tiger Shark gua malam ini. Pengen dapet bintang 3, tapi susah sepertinya. Mungkin nanti gue coba lagi, guys, ya. Gue sudah berhasil menunjukkan pada kalian begitulah cara gue menemukan Tiger Shark di video kali ini. Mungkin kalau nanti kalian mau cari, tinggal cari aja cara yang seperti ini, guys, ya. Alright, thank you guys for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Bye and have a good game. See you guys. Gue coba lagi satu lah, ya. Gagal, guys. Okay. Last one.
Right. Mungkin kalian pengen tahu kalau gua jual harganya berapa guys ya untuk Tiger Shark. Kita balik dulu guys, biar informasinya tidak setengah-setengah guys ya, pas kita jual itu mahal apa enggak guys. Right, let's go back. Eh, itu dia ke helikopternya. Kalau gue jual bintang 2 harganya berapa? Ah, 239. Itu mahal gak? Bukan sharknya cuma 72 guys. Itu ikan common ya. Harganya di bawah 1 semua itu. Yang di akuarium berarti lebih kecil guys. Kita ambil yang di akuarium ya. Bintang 2 juga. Yang di akuarium tadi bintang 2 432 440. Beda dikit. Dikit lagi gua dapat bintang 3 guys. Dan untuk malam ini kita jual lah ya. Ini gua masih punya juga ini bintang 1. Ini gua simpen. Ini kita jual. Gua punya 3 ekor bull shark. Dia lebih mahal apa lebih murah guys dibanding bull shark? Ah, bull shark lagi nggak musim. Kita jual satu ya. Gua nyimpen banyak kali ini. Pedronya kita jual kali guys ya. Ini juga yang menuhin ini. Jual saja guys ya. Ah, itu juga gua jual aja. Buat apa banyak-banyak? Simpen satu aja guys. Right. 6 ekor. Wah, harganya tetap mahal monster lah. Kalau monster lebih murah dari ikan, kasihan guys harga dari monster. Oke, jual aja nih, lumayan dapet 1555 koin gua. Alright, anjing koneksi gua. Guys, koneksi gua kemana ini guys? Nanti gua nggak dapet koinnya. 155.000. Dang it. Gimana itu? Oh, untung nggak jadi. Ah, hilang hampir koin gua. Right. Lumayan. Nambahin uang jajan guys ya. Alright, thank you guys for watching and have a great day to catch fish and monster and creatures out the deep. Bye guys. Mana tadi? Ini dia.